Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari terakhir untuk ayam samu saya. Untuk sementara ini, saya belum bisa melanjutkan memelihara ayam samu Jepang ini, disebabkan ada beberapa hal. Namun untuk selanjutnya, setelah masalah saya nanti sudah selesai, saya akan mulai mendatangkan ayam samu lagi di kandang saya. Semoga semua persoalan ini cepat terselesaikan. Kemudian saya bisa meneruskan hobi saya untuk beternak ayam lagi. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang nasibnya seperti saya, jangan ragu-ragu untuk menjual samunya ataupun hewan peliharaannya untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi, karena itu jalan satu-satunya. Jadi ini nanti saya kirim ke Kudus. Ini tersisa sedikit, kemarin kan sudah saya kirim juga jantan, kemudian ini betinanya hitam, kemudian ini ada anakan betina 2 ekor, kemudian betina lagi ini 1 ekor. Jadi sama saya ini tinggal 5 ekor. Nanti akan saya kirim ke Kudus semua, ke saudara kita penghobi ayam samu. Sekian video kali ini. Semoga teman-teman di peternakannya sendiri bisa berhasil dalam peternaknya, jangan sampai salah langkah untuk menghadapi persoalan yang ada di kehidupan teman-teman semua, karena kalau sampai salah langkah bisa berakhir seperti saya. Namun tetap semangat, karena hobi ini mungkin bisa kita jalani sampai kita tua nanti, tentunya dengan ayam-ayam yang berkualitas untuk bisa menemani perjalanan kita di waktu tua nanti. Terima kasih. Selamat jalan untuk ayam-ayam samu saya. Semoga bisa berkembang di sana ataukah bisa bermanfaat di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.